Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini teman-teman, saya sedang berada di kandang si Damarwulan yang dulu pernah viral. Beliau saat ini memiliki sapi pengganti si Damarwulan. Jenisnya limusin. Om Solikin, kebetulan juga di sini ada nomornya teman-teman ya. Ini ada bedetnya juga ya, di sini ada bedetnya. Baik. Dikeluarkan. Sapinya super panjang, super besar. Luar biasa ya. Oke. Kita amati dari samping sebelah kanan terlebih dahulu. Nanti akan kita tanya-tanya lebih lanjut mengenai sapi-sapi yang ada di sini. Informasi seluruh sapi yang ada di sini dan bedet-bedetnya. Mantap sekali ya. Luar biasa sendiri teman-teman sapi-sapinya. Agak dikeataskan om, biar udah gak om. Nah, kita perhatikan teman-teman posisi sapinya sendiri. Ini samping sebelah kiri ya. Sapinya sendiri panjang, tebel untuk kulitnya. Jenisnya limusin. Nah, kita akan tanya-tanya langsung tentang sapi ini. Baik om, assalamualaikum. Tentunya, apa kabar? Sehat untuk sehat, masih terus. Di kesempatan kali ini, dan saya baru ada kesempatan untuk bermain di kandang ini. Oke, baik om. Ini saya akan tanya mengenai perkembangan. Ini dulu namanya siapa ini om sapi ini? Siliwangi. Siliwangi ya, iya. Baik. Siliwangi teman-teman. Sapi ini dulu didapatkan dari mana om? Dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi ya, baik. Oke, kalau untuk perkembangannya sendiri hingga saat ini seperti apa ini om, si Siliwangi ini om? Perkembangannya cukup bagus Mas Idris. Cukup bagus ya. Iya, iya. Untuk kondisi giginya sendiri hingga saat ini seperti apa om? P3. P3 ya. P3 baru sekitar 1 bulan setengah 2 bulan. P3 1 bulan setengah atau 2 bulanan 2 ya. 2 bulan iya. Baik. Nah. Ini rencana ini om untuk prospek kedepannya sapi ini seperti apa? Apa ingin mengikuti jejak si pengganti dulu si Damarwulan atau bagaimana om? Ya tergantung Mas Idris. Kalau ada yang minat nggak apa-apa, kalau nggak ada yang minat ya otomatis sampai besar. Sampai besar ya. Iya, sampai besar. Ada kompetisi kontes sapi berikutnya iya. Ya om ya. Iya. Oke baik, kita coba om lebih dekat lagi om. Iya. Kalau bisa Om Solikin pantau tingginya seperti apa biar kita itu real apa adanya om ya. Iya. Nah baik teman-teman, untuk tingginya sendiri seperti ini. Tinggi sekitar 160 Mas Idris. 160 ya. Iya. Baik. Saya 65-67. Nah, teman-teman seperti ini. Kalau sini mungkin ada sekitar 163. 163 ya. Dulu pernah tahu ditimbang ini, Om? 8 bulan yang lalu itu 971. 8 bulan yang lalu 971. Insyaallah kalau 1 ton pasti lebih ya om ya. Cuman prediksinya kita tidak tahu karena lebih tepat biasanya untuk bobot itu kita tidak bisa mengira-ngira. Lebih baiknya ditimbang aja om ya. Oke baik, di sini aja om karena kondisinya agak sedikit panas. Nah seperti ini ya.
Om, saya lanjut main-main ke yang ini dulu ya, Om ya. Kita boleh absen atau kita temani Om. Nah, ini saya naksir yang pedet ini, Om. Yang ini kok ini ada pedet sebagus ini di kandang ini, Om. Ini namanya Wibowo. Wibowo. Ya. Ini baru umur 15 setengah Mas Idris. Baru umur 5 ya, bulan setengah. 1 bulan setengah. Ya, saya belinya umur 4 bulan. Oke, ini dulu didapat dari mana, Om? Dari sini aja, Mas Idris. Ya. Sekitaran sini ya. Iya. Oke, teman-teman. Ini sapi untuk dagangan atau pelihara hingga besar atau bagaimana, Om? Ya, dagangan Mas Idris. Kalau ada yang minat enggak apa-apa. Si pedet ini ya. Ini pun juga boleh. Ini bukan super ini. Calon indukan super. Calon indukan super, teman-teman. Oke. Terus ini teman-teman ada kontak ataupun nomor HP ya yang bisa dihubungi nantinya. Pak Beta, ini bisa dibantu Pak Beta, saya mau review di dikeluarin. Ah, soalnya kan enggak dikeluh, biasanya agak sedikit oleng Pak Beta. Ayo. Pak Beta, sepedanya dengan coba dibantu saya sekalian review pedetnya ini Pak Beta. Biar orang tuh pada tahu Pak Beta bahwa ini juga nyediain pedet-pedet super. Kaki kakinya teh ada sedikit. Ini biasanya di mana ini? Kita reviewnya di mana ini? Pas. Makan comboran, makan ampas. Oleng. Jadi kita bebas saja Om untuk sapi yang ada di sini apabila ada ketertarikan terutama ya. Iya. Jadi kita bisa asalkan ada yang cocok aja nanti bisa dihubungi lebih lanjut. Untuk sapi-sapi yang ada di sini, insya Allah transaksinya amanah. Amanah. Entah dikirim di luar ataupun di dalam kota Jember boleh, ataupun yang pesan di lingkup atau di luar area Jember juga boleh, Om ya. Boleh, boleh. Ya, asalkan transaksinya jelas. Dan sama-sama amanah ya, Om ya. Iya, Mas. Baik. Loh, ini masih makan. Boleh main di sini, Om? Boleh. Baik, teman-teman, ini juga ada informasi dijual, sebetulnya bebas di sini. Siapapun boleh meminang. Kalau untuk usianya sendiri ini, Om, berapa? 5 bulan setengah, Mas Idris. 5 bulan setengah. Iya, 6 jalan lah. 6 jalan. Nah, ini pedetannya, teman-teman. Kita bermain-bermain dulu. Ada 2 ekor di sini. Jadi untuk informasi semisal ada niatan yang menonton ini tertarik dengan sapi-sapi yang ada di sini, Om, bisa dilanjutkan di kontak WA ataupun telepon langsung boleh ya, Om ya? Boleh ya. Coba saya akan koreksi yang besar lagi nih. Ini buat calon kurban juga amunisi dari sekarang bisa saja, Om ya? Bisa. Siap. Itu perkiraan BB sekarang ada insyaallah masih kecil ya. 11 itu hampir mendekati. Iya, kurang dikit gitu. Kurang dikit ya. Iya. Kayaknya insya Allah bisa lebih kalau 11. Mantap.
11 lebih Pak Vita ya, Siliwangi ya, insya Allah lebih Siliwangi. Masalahnya 8 bulan kalau 10 kilo 80 sih Pak. 80. Coba saya main di kandang. Teman-teman, ini juga dulunya ada indukan si Damarwulan, hingga saat ini di tahun 2022 masih ada dan sangat sehat sekali. Posisi ini selamat siang Mbak, lagi ngapain ini? Dibersihkan. Ini indukan Damarwulan masih sehat ya saat ini ya. Dulu saya pernah kesini dan informasinya sudah berproduksi pedetan hingga 10 kali lebih ya. Iya, iya. Ini dasarnya ini lokal ya, teman-teman, indukan Damarwulan yang dulu pernah mengikuti juara kontes juga yang ada di Gerabak, kemudian ada di Jember. Ini untuk saat ini bunting atau seperti apa? Habis kawin, Mas. Habis ini ya. Habis IP ya. Iya, Mas. Iya. Ini juga Mbak di sini bantu-bantu Om Solikin ya, ya ketika beliaunya lagi di pasar ya. Bersih-bersih seperti ini setiap hari ya. Iya, setiap hari Mas bantu Mas. Oke. Okay. Siap, mantap teman-teman, informasinya sangat menarik dan cukup jelas. Dan apabila ada pertanyaan nantinya silakan bisa ditulis di kolom komentar. Yang ingin bertanya silakan. Dan apabila sudah tidak ada, video siaran ini akan kami tutup. Terima kasih, jangan lupa like, jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar informasi ini sangat membantu. Mantap, terima kasih.